Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan kepada seluruh jamaah agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatan yang tidak mengharapkan apapun dan ridho siapapun kecuali dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal kita diterima di sisi Allah serta mendapatkan balasan berupa jannah yang penuh dengan kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad bin Ibni Abdillah dan keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awal khutbah, khatib membacakan surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kedua ayat ini memberikan jawaban atas pertanyaan apa yang sedang menimpa kita saat ini. Sudah lebih dari satu tahun pandemi COVID mewabahi berbagai penjuru dunia. Di Indonesia kita sedang mengalami gelombang kedua yang lebih hebat dari gelombang pertama. Di awal-awal gelombang kedua penambahan korban per hari itu di atas 50 ribu. Sekarang sudah turun menjadi di bawah 10 ribu, kemudian naik lagi menjadi belasan ribu. Di belahan lain dunia, ada yang telah mengalami gelombang ketiga dengan penambahan per hari yang terinfeksi itu lebih dari 100 ribu. Pandemi ini telah menyebabkan sebagian saudara-saudara kita kehilangan pekerjaan dan berkurang atau kehilangan penghasilan tetap. Kita tidak tahu kapan cobaan Allah berupa pandemi ini akan dicabut Allah dari muka bumi ini. Apakah nanti akan seperti flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920 yang menyebabkan puluhan juta orang meninggal? Yang kalau di Indonesia itu menurut catatan sejarah itu ada yang mengatakan sampai 900 ribu yang meninggal pada waktu itu. Kapan ini akan dicabut Allah? Kita tidak tahu sepenuhnya. Kita tidak tahu. Dan kalau pada flu Spanyol itu dicabut Allah tanpa dunia kedokteran memahaminya. Tiba-tiba hilang aja. Kita kembalikan akhir pandemi ini kepada Allah, pencipta dan pemelihara alam semesta. Sikap kita adalah bersabar dengan musibah ini dan kekurangan harta, jiwa dan pangan yang kita alami. Adapun sabar tertuang dalam hadis dari Syu'aib radhiyallahu anhu
Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Terkait sabar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 146. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, berapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam kasus kita, kita tidak berhadapan dengan musuh yang bisa kita lihat. Kita berhadapan dengan musuh yang sangat kecil, virus corona. Karena cinta Allah kepada orang yang sabar, maka mereka diberi karunia pahala yang tidak terbatas. Yang difirmankan Allah pada surat Az-Zumar ayat 10. Yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya, wahai hambaku yang beriman, katakan Muhammad kepada wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala tanpa batas. Jadi kesabaran kita itu akan dibalas Allah dengan pahala yang tidak ada batasnya. Orang-orang yang sabar akan diganjar Allah dengan surga yang difirmankan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 22-24 yang di bahasa Indonesia kan menjadi, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan keridhaan Allah, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik, yaitu surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya kesudahan ini. Jadi kesabaran kita itu sebenarnya kita harapkan Allah akan menjadi ridho kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minhum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Usikum wa iyaya bitaqullaha faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada khutbah kedua ini, Khatib ingin mengingatkan kita tentang kondisi yang kita hadapi dengan, yaitu kondisi pandemik yang belum kita ketahui kapan berakhirnya, yang menuntut kesabaran kita. Kekurangan harta, jiwa dan pangan yang kita hadapi adalah ujian dari Allah, yang bila kita lulus akan mendapat ganjaran surga seperti difirmankan Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 22 dan 24 yang barusan khatib bacakan artinya. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan menjadi pengingat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib, untuk senantiasa meningkatkan kesabaran, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti perintah untuk senantiasa meningkatkan kesabaran.
Innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil mu'mini wal mu'minati wal muslimina wal muslimati innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbah wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikruhu akbar. Aqimus shalah.